Ini telah dimulai ya, yang paling penting segera dimulai dan ini telah dimulai. Tadi kita tes anak yang sudah saya kira nangkepnya cepat dan bisa mempraktekkan. Yang di sini juga tadi yang kita acak tadi di sana juga saya kira pendidikan kebencanaan seperti ini yang kita harapkan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Ini akan dilakukan di semua provinsi yang rawan bencana, diutamakan, diprioritaskan yang rawan bencana. Ya. Pak, selain upaya kebencanaan, tadi kan ada keluhan juga mereka setelah tsunami, usaha mereka jadinya seret atau... Ya, ini satu-satu ya. Tadi saya sudah perintah juga ke Pak Doni, Kepala BNPB, agar urusan yang berkaitan rumah ini diselesaikan dulu. Ada 800-an rumah yang di sini belum selesai, memang kita ini satu-satu. Konsentrasi NTB, kemudian ke Palu ini sudah ke sini. Sini ada 800-an rumah yang tadi sudah diputuskan dengan Bu Bupati, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kepala BNPB untuk diberikan dalam bentuk uang saja. Sehingga mereka bisa cepat dikerjakan di lapangan. Ya. Dan saya sudah setuju tadi. Selanjutnya tadi juga saya juga diinformasikan oleh Bu Kepala BMKG mengenai telah terpasangnya radar di sini di Serang. Radar untuk memantau tsunami sudah kepasang. Nanti akan dilanjutkan dengan dua lagi di tempat yang lain. Bulan Maret. Tapi masih bulan Maret nunggu. Ya. Satu-satu ini kita selesaikan. Eh. Untuk KEK Tanjung Lesung sendiri, apakah nanti akan dievaluasi? Semuanya yang berkaitan dengan tata ruang sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah agar dilihat dan dievaluasi lagi untuk kedepannya. Pak, soal semua. Pak, ya.